warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel RA Person Kang Ajo. Alhamdulillah sekarang saya ada di Perehaban Musola Miftahul Huda Desa Lobener Blok Karang Baru Barat Kang Putri. Alhamdulillah sekarang Musola Miftahul Huda sedang ada perehaban swadaya masyarakat, dan saya atas nama panitia masih mengharapkan bantuan-bantuan saudara dimanapun Anda berada untuk perehaban Musola Miftahul Huda dikepalai oleh Bapak Imam, yaitu Bapak Musa Asyari. Dulu di sini terkenalnya musola Bapak Kiai Gapur, musolanya Bapak Kiai Gapur. Sekarang dikelola oleh Bapak Ustadz Musa. Jadi sekarang masyarakat sedang berbondong-bondong atau bergotong royong untuk merehab musola. Yang dikembangkan sekarang perehaban itu untuk tempat wudhu. Tempat wudhunya sudah tidak layak lagi, jadi membangun tempat wudhu dan untuk WC dan bah. Oke, kita menuju ke lokasi perehaban. Yuk, kita ke sana. Oke, yuk. Perehaban musola. Bento, arsitek teh. Dure dia tu memang murah aje. Dia daripada mau nemang go kayu larang, yang murah. Motor di daerah. Bukan ke mana? Yang murah ini kalau kayu. Iya. Orang kuno pak variasi. Mau nemang ini gak ada masalah baik. Dorong pegang jalan ni, masih jalan tu. Orang. Masih jalan, cakap pun dorong. Oh, garing emang apa? Keker. Triplek.
Ya, selawang hiji, tengah hiji. Ya. Ya, tengah aku belahan. Ini pemasukannya. Kalau ini tidak banyak. Jurung perangkat wah, jurung mano. Channel apa man? Channel si bola. Waalaikumsalam. Saya sebagai panitia nah, musola. Apa kini? Miftakul Huda. Udah ada pembangunan musola, udah penghebatan baru untuk Wamusa. Kiai Wamusa, Wamusa. Alhamdulillah udah diwakafkan untuk masyarakat. Lo bener. Oh, Gang Putri. Alhamdulillah udah ada semua semen, udah ada banyak anggotanya, banyak. Makasih. Alhamdulillah. Tuh, sekarang udah menikmati hidup untuk Karang Taruna Desa. Benar. Lo bener, kompakan masyarakat, alhamdulillah semangat untuk ibadah. Walaupun kita ibadah dacrong, alhamdulillah banyak-banyak senang untuk masyarakat. Lo bener, segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.